يا أيها الناس أي أهل مكة اعبدوا وحدوا ربكم الذي خلقكم أنشاكم ولم تكونوا شيئا وخلق الذي من قبلكم لعلكم تتكون بعبادته إقابة ولعل في الأصل الترجي وفي كلامه تعالى للتحقيق الذي جعل خلق لكم الأرض فراشا حال بساطا يفترش لا غايه في الصلابه او الليونه فلا يمكن الاستكرار عليها والسماء بناء سقفا وانزل من السماء ماء فاخرج به من انواع الثمرات رزقا لكم تاكلونه وتالفون به دوابكم فلا تجعلوا لله اندادا شركاء في العباده وانتم تعلمون انه الخالق ولا يخلقون ولا يكون إله إلا ما يخلق وإن كنتم في ريب شك مما نزلنا على عبدنا محمد من القرآن أنه من عند الله فأتوا بسورة من مثله أي المنزل ومن للبيان أي هي أي هي مثله في البلاغة وحسن وحسن النظم والإخبار عن الغيب والسورة كتاب لها أول وآخر أقلها ثلاث آيات وادعوا شهداءكم آليتكم التي تعبدونها من دون الله أي غيره لتؤينكم إن كنتم صادقين في أن محمدا قال قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك فإنكم أربيون بركة, بركة. يفي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على, على سيدنا محمد يا أيها الناس Ayya ahla mekkah. Wahai manusia Wahai penduduk Mekah Ya ayuhanna su'budu rabbakum U'budu rabbakum ay Yang dimaksud Beribadalah terhadap Tuhan kamu Tauhidkan Tuhan kamu esakan Tuhan kamu karena penduduk kota Mekah saat itu adalah musyrikin. Mereka orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Tapi banyak mufasirin menyatakan yang dimaksud Anas An di sini jami al-mukallafin seluruh orang-orang yang mukallaf. Ya yuanna su'budu rabbakum beribadalah terhadap Tuhan kamu jami'an wa'il ibadah. Seluruh macam-macam iba, ibadah. Hah? Jadi eh, ada khilaf ada di sini. Nah, tapi yang jelas di dalam kaidah bahwa di dalam Al-Quran dari itu kalau ada ya ayuhan nasu itu khutab di ahli Makkah. Kalau ada ya ayuhan ladina amanu khitab li ahli madinah tapi ini adalah kaidah aglabiah bukan semuanya ah di sini yang ada di sini ada khilaf ada menyatakan itu adalah khitab li ahli makkah ada menyatakan ini khitab untuk seluruhnya ai jami'an jami'al mukallafin beribadalah kamu terhadap tuhan kamu kalau ini jami'al mukallafin kalau tauhidkanlah Tuhan kamu kalau ini li ahli Makkah nah. kalau kamu perhatikan ya ada panggilan ya 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 gitu itu kan biasanya kalau namanya nida ini itu panggilan untuk yang jauh kan. Nida itu adalah nida ba'id. Tak mungkin akan panggil eh fulan kalau dekat. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala agrab ilaiqum min hablil warid. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala jauh daripada hambanya. Ah, Di sini adalah Tanzil lil bu'ud al-ma'nawi Manzilatil al bu'ud al-hissi Bu'ud ma'nawi Jadi Jangan dikatakan jauh dari itu Adalah jauh karena uh, Jarak Tapi jauh ada di sini Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu Antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala ada hujub ha? ada hujub ada hijab hijab antara dia dengan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga perlu dipanggil dengan ya jadi maknawi ditanzil manzilat hissi ya ha? Karena mungkin manusia tadi itu akan bisa melihat Tuhannya, merasakan Tuhannya, menyentuh Tuhannya, ada hujub. Hah? Karena itu mereka dipanggil ya. Gitu. Kemudian untuk nidak sendiri, itu artinya macam-macam. Ada nidak panggilan tadi itu tambih ma'amadah. Contohnya, Ya ayyuhan nabiyu, Balih ma'un um zilai kamir rabbik. Itu panggilan ha, Unt, sebagai pujian. Ada lagi tambih kepada dam. Ya ayyuhan ladhina hadu. Ha, itu tambih ma'amadah, tambih ma'adam, ma ada tambih ma'had. Bukan karena dam, bukan karena eh, apa namanya madah. Karena enggak ada unsur pujian atau celaan seperti ya ayuhan nasu. Ah, ya ayuhan ya iwan insanu. Eh? Ada tambih karena idhafah ya ibadi fa ya ibadi fattakun kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang karena nisbah ya nisa an nabi lastunna ka ahadin minan nisa ada yang memang pribadi person Ya Dawud, Ya Isa, Ya Musa dan seterusnya jadi bukan semua panggilan tadi itu mutlak tapi ada yang berarti pujian ada yang berarti celaan ada yang cukup panggilan aja secara mutlak eh mahab ada yang memang untuk itufa dan macam-macam ya Yohanes Eh manusia beribadahlah terhadap Tuhan kamu Eh orang kafir maka tauhidkan Tuhan kamu Tuhan yang telah menciptakan kamu Sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala Sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala yakni Ya ayu alladzina amanu ubudullah bu ayya ayu alladzina rabbakum li iyyakum orang-orang berihai manusia beribadahlah kamu terhadap Tuhan kamu karena dia yang menciptakan kamu karena dia menciptakan kamu ansyakum yang menciptakan kamu yang membuat kamu itu berkembang sampai segede ini asalnya kecil bahkan asalnya tidak ada walam takunu syiah dan kamu sebelumnya nggak ada sama sekali hatta satu rambut nggak ada hatta satu kuku nggak ada subhanallah dan dia Tuhan kamu yang menciptakan orang-orang yang sebelum kamu yang mereka sudah mati, yang sudah mereka mati, ayah kamu, kakek kamu, nenek kamu, terus sampai Nabi Adam yang menciptakan kamu dan mereka. Allah dinamikablikum. Hah? La'allakum tattakun Discaya kamu menjadi orang yang bertakwa Atau melindungi diri Niscaya kamu menjadi orang yang melindungi diri bi dengan beribadah kepada Allah iqabahu terhadap siksanya Allah Subhanahu wa taala selamat dari siksa Allah. Wala alla fil asla Allah itu dalam asli artinya litaraji semoga. Wa fi ta'ala Kalau dalam firman Allah ta'ala Tidak ada taroji tahkik Niscaya Pasti Paham nih ya Jadi kalau dalam Al-Quran Adalah Allah Umminallayri Fatahajat bina filatallak Asah juga termasuk Ayyab ataka pasti Atau niscaya Tuhan kamu Bukan semoga Mudah-mudahan Tuhan kamu Tidak ada lah Allah juga demikian, jadi bukan bimaknat taraji tapi tahkik. Ha? Kenapa? Karena kalau itu mudah-mudahan berarti Allah berharap, mudah-mudahan kamu begini berarti Allah jahilan bil mustaqbal. Allah sudah ngerti dengan masa yang akan datang berarti. Hah? Tidak demikian ya. Nah, tapi kenapa kok pakai la Allah? karena itu minggabilil wadi. wa wadah. Wa itu adalah janji Allah kan. Niscaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau kamu menjadi begini, La niscaya kamu menjadi begini itu karena mengambil wadi itu janji Allah subhanahu wa taala dan janji Allah itu beneran tidak mungkin akan di akan berleset karena itu la di sini adalah litahkik ayat nah, di sini ayat takwa itu bentuknya harus sifatnya adalah melaksanakan ibadah terhadap Tuhan. Jadi yang paling penting itu hatinya, tapi enggak ibadah dohirnya enggak bisa. Karena bertakwa itu adalah harus melaksanakan ibadah. Ibadah. Karena itu menyatakan Ubudu rabbakum maladhi khalagakum Waladhi nabi kabulikum La'allakum tat takun kamu jadi orang bertakwa Surahnya takwa adalah Melaksanakan ibadah dengan yang bahir Hagi takwa itu dalam hati Oh ana ambil hagi aja Takwanya dalam hati Tapi gak sholat Gak oh rabbakum Gak Gak bisa Hubungannya takwa hati itu adalah dengan lewat melaksanakan ibadah boh, lohir. Apa ini ya. nih. Karena itu eh, jangan dipisah pisahkan itu semuanya bentuk ibadah. Hah? Jangan dipisah pisahkan itu ibadah dengan hati. Pasti ada hubungannya itu. Dan ibadah lohir ini dengan hati tadi itu ibarat apa ya? cas. Nih. Hati kamu tadi itu idza saluhat kan gitu Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluha biha sa'irul jasad wa idza fasadat fasadat sa'i fasada biha sa'irul jasad. Ala wa hiyal qalb. Gimana caranya untuk hati ini bisa saluha? Kan gitu. Kalau kepingin hati itu cinta dengan orang yang soleh Cinta dengan orang yang soleh Itu harus dicas Casnya lewat deng dohir Kamu melihat orang-orang yang soleh terus Baru hati kamu nanti akan dicinta kepada orang soleh Ketika hati itu cinta dengan orang soleh Seluruh anggota badan kamu akan melaksanakan kesolehan Dicas lagi lewat telinga Dengarkan cerita-ceritanya orang yang soleh Dicas lagi dengan mulut Menyebut Mereka orang-orang yang soleh Jadi sebetulnya ada yang tuahir Berpengaruh dengan yang batin Kamu lihat wudhu Wudhu itu yang dibasuh yang tuahir apa yang batin Tapi bagaimana Nabi menjanjikan Faya Wa idha ghasala wajahu Faya minhu waji bi in minhu kan gitu atau bi yak minhu kalau membasuh wajahnya orang yang wudhu tadi itu akan berjatuhan dosanya dengan jatuhnya air daripada wajahnya ini bohir tapi dia bisa tasfiyatul batin berarti ada hubungan karena itu sholat itu ada hubungan dengan kalab baca Quran itu ada hubungan Quran apa yang tidak Quran am ala gulubin tidak Quran itu ada hubungan dengan galak jadi nggak bisa dikatakan sing penting hati nggak perlu itu sudah yang bohir karena itu ada hubungan dengan galap Tasfiyatul galap Tazkiyatul galap Di amalit bohir juga ada pengaruh Ada taksir Ada taksir Begitu Taib. kita lihat, waman wa syair Allah, fa inna hamin takwal kulu. syair Allah itu tohir, tapi itu min takwal kulub Jadi ada hubungan antara yang bohir dengan yang batin. Taib. Allah dijalakum al al-ardh fi Allah yang Ja'ala kholako Ja'ala Bimana kholako berarti Muta'adi ila maf'ulin wahid Kalau ja'ala Bimana soyyaro Berarti muta'adi ila maf'ulin Ja'ala Kalau mana kholako berarti Muta'adi ila maf'ulin wahid Alladhi ja'ala lakumul ardo Dan dialah Allah yang Telah menciptakan bagi kamu Al ardo bumi firoshan jadi hal keadaannya sebagai firosh hamparan hal bisa ton. Tapi kalau makna soyaro yang telah menjadikan lakum bagi kamu al ardo bumi firoshan berarti al ardo itu maf'ul bi awal firoshan maf'ul bi dah. Nah, di sini ada dua bisa makna khalaqa Saya abi makna ja'ala Ja'ala makna sayyara Berarti firasat jadi maf'ul bihthani Kalau ja'ala makna kholaka Menjadi maf'ul uh, menjadi hal Beribadalah kepada Allah Tuhan kamu yang telah menciptakan bagi kamu bumi firasan sebagai firas. Firas hamparan, bisa ton yaitu hamparan yang di beber. La tidak terlalu dalam kerasnya. Aul atau tidak tidak terlalu dalam lembeknya. Lah kalau itu terlalu keras, Gimana cara bangun rumah kamu? Bumi ini misalnya seperti baja. Kon pacul mendal Gimana caranya kamu menanam tanaman tadi itu? Tidak bisa hidup. Kalau terlalu eh, Luyuna apa? Terlalu apa? Lembek. Lembek. Seperti gudir. ambles kamu. Huh? Bangun rumah bisa. Maka tidak memungkinkan tinggal di atas bumi yang demikian ini, tapi bagaimana dikatakan Dikatakan seperti bisa, bisa kamu gali gampang, tapi tidak sampai ambles. Huh? Tapi bukan terlalu lembek, huh? tidak terlalu lembek yang bisa ambles, bukan terlalu apa eh, keras seperti batu sehingga atau seperti besi sehingga sulit untuk digali sehingga sulit untuk di, 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 diatur subhanallah Hah? Inti kalau nanem misalnya jagung Nanti harus macul dulu ya Pakai linggis, geduk Atau pakai pacul Dari baja itu kamu tanam bibitnya eh, jagung, kamu tutup dengan tanah. Tanahnya dipacul itu. Tapi bagaimana biji jagung dari itu tunasnya yang sangat lembut dengan kuku ini ya, tes putus bisa menembus tanah yang harus dipacul. Tanah yang dipacul waktu waktu nanam bibit dari itu bisa ditembus dengan daan yang sangat yang sangat apa namanya Lucaranya. lembut tadi itu subhanallah ha? alladhi ja'alalakumul arduh firosya wassama'ah bina'ah dan dialah Tuhan yang kamu ibadai itu yang telah menjadikan langit binaa sakfa sebagai apa? atap. Huh? Sebagai atap. Sebetulnya yang disebut sama itu ma'ala wartafa, yang di atas itu sudah yang di atas itu namanya sama sudah. Jadi yang dimaksud al arq ya yang di bawah tanah matah tal godam. Karena itu yes judu alal ardi itu bukan berarti sujud ono di tanah, Yasjudu al -ardi, ya yasjudu matah tal godam Jadi kalau kamu itu di atas amben Ya amben itu jadi artinya kamu gitu loh Nah kalau kamu tadi itu ada di loteng Seratus tingkat Kamu di atas sana Ya al artinya kamu itu di sana Jadi nggak harus ada di bumi Karena itu kalau ada orang menyatakan Yasjudu al ardi itu Berarti harus ono watune Itu nggak ngerti bahasa sama dengan sama ma'al ra'si ma'ala wartafa disebut sah? sama nih sekarang di atasnya kita ini ada apa nih ada kayu ini espes ini ya ini sama bagi kita ini Babut ini adalah arat bagi kita. Lah kalau kita sujud di atas babut ini ya berarti ya sujud alal ardi. Gitu loh. Itu harus diingerteni itu ya sudah lardi enggak nah, waktu yang dindi kalau mau sujudin itu nanti. Itu. Ah. Kamu tahu semut enggak? Semut itu kalau jalan jalan di atasnya di di asbes ini. Samaknya semut mana? Aratnya semut mana? Lo semut kakinya di mana kakinya semut itu? kakinya ada di es itu ya es itu jadi aratnya semut karena matah tal godam babut ini jadi samaknya semut gitu loh nah, karena itu kita ini sekarang kita ini sekarang dikatakan alal ardi yang dibawa kaki kita ini sekarang ini alal ardi nah, alat ardi itu yang dimaksud begitu karena itu Jangan diartikan langsung letter begitu Alal -al ardi Jadi harus batu atau tanah Jadi gak tanahnya tanah yang dinding sujud Gak batu yang dinding sujud Ini bener benar begitu ya Keliru itu Wasama abina dan dia adalah Allah yang telah menciptakan langit sebagai naungan, gitu ya atap bagi kamu. Wa anzala minas sama dan telah menurunkan Allah dari asama as di sini adalah as-sahab. Dari awan ma'an air. Allah menurunkan dari awan air. Ah, Ulama mereka ada menyatakan awan ini mengandung air dari mana asal usulnya air? Asal usulnya air ada menyatakan itu minal jannah. Dari surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala taruh ada itu di awan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan dengan sesuai dengan yang dikenal oleh Allah. Karena itu, turunnya air langit ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi yang jelas, kalau orang-orang Mu'tazilah, mereka menyatakan bahwa itu awan, itu punya seperti penyedot awan itu punya seperti penyedot. Nanti akan menyerap dari bumi ini air. Seperti gajah akan menyerap ini sedot. Kemudian setelah itu ha, turun ke bumi itu awan nyedot. Setelah nyedot baru diangkat ke langit. Ah, Di situ nanti awan itu diperas dengan angin, turunlah hujan. Lu ini kan tidak masuk akal semuanya. Yang kedua mungkin tidak masuk akal ya, muharta zila itu. Yang pertama itu, itu mimbab husnidon bagus, karena air hujan ini adalah rizki yang paling halal rizki yang paling halal itu air hujan dan ini kan menurut iku apa ilmiah nam nggak ada masalah menurut ilmiah itu adalah daripada uap da, kena sinar matahari air yang di bumi menguap kemudian naik ke atas kemudian berkumpul ada di awan kan begitu ya oke okay lah tidak ada masalah Uap itu uh, juga tidak bisa dilihat, kumpulnya juga nggak bisa dilihat, dan semuanya itu adalah satu hal yang ilmiah. Tidak ada masalah. Tapi proses dari surga itu dan ini, itu masalah yang gaib. Yang kita yakini bukan yang kita ilmiahi. Ada kalanya itu dicampur dengan yang dari surga karena rahmat Allah kepada ini hamba. Karena rahmat Allah terhadap ini Ini manusia Jadi itu masalah Karena itu kalau ada menyatakan itu dari surga Itu masalah ghaib Ghaib itu tidak butuh ilmiah Tapi butuh etigat huh? Tidak butuh ilmiah Tapi butuh, butuh eti, eti -god. Kemudian eh, Dikatakan juga dari surga Karena ini rezeki yang paling halal Langsung daripada Uh, gudratillah subhanahu wa ta'ala min fi'lillah subhanahu wa ta'ala tanpa ada ikut campur tangan makhluk kalau kamu minum air sumber itu masih lewat pipa yang dibuat oleh makhluk air sumber itu lewat pipa kalau kamu tadi itu makan beras itu masih lewat seleb yang dibuat oleh makhluk masih ada tangan makhluk ikut campur itu tapi air hujan huh? air hujan ini tidak ada tangan makhluk sama sekali karena itu alwarit rahmu kalau ada hujan 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 pasti ya, sambil berpikir sama Allah dan tidak ada ya air hujan Tadai air hujan diminum Tapi bukan ngambil dari jorongan Langsung ada di wadah Jadi Tinggal inti berusaha car Jangan sampai membeli wadah Dari rezeki yang tidak halal Jadi eh, Luar biasa itu Jadi langsung kiriman Tuhan itu Tanpa melalui Aidil makhlukin tanpa ada ikhtiar daripada makhluk-makhlukin. Mauhibah hibah Allah Subhanahu wa hibah mauhibah mahdoh. Itu anugerah Allah yang murni tanpa ada ikut campur daripada makhluk sama sekali. Hmm. Baik. Yang membuat langit Allah, yang membuat awan Allah, yang menurunkan hujan juga Allah nanti ambil satu air satu cucing kalau boleh satu sendok bisa ndak naik ke atas lu kurma neng banyune tapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bisa menyimpan jutaan ton air ada di sahab yang lembut itu ndak turun ini naik kapal terbang, noh Tak sendok, logur yang bumi. Dan mungkin akan bisa ngawang itu. Tapi bagaimana jutaan ton itu bisa ngawang? Bisa di, di, di angkasa. Kenapa Allah tidak mengendaki turun? Karena itu turunnya bi amri minallah subhanahu wa ta'ala bi idrin minallah subhanahu wa ta'ala Seakan-akan sahab ini adalah truk-truk kiriman apa namanya, tangki-tangki, truk tangki itu, kiriman-kiriman untuk mengirim air. Kirim ke pasuruan daerah sini. Maka turun. Dan turunnya kalau jadi satu jutaan ton itu, rubuhnya BUMI. Kalau singurip Tapi bagaimana dengan tetesan air, satu daun pun tidak jatuh karena tetesan air itu. Hatta daun yang kecil-kecil. Semut keluguran itu gak mati gak gegar otak Dengan tetesan air Yang bisa diterima oleh makhluk Genteng ini Juga gak pecah Subhanallah Wa anzala minas samai Ma'an Setelah diturunkan air hujan Wa akhraja bihi al lakum dan Allah mengeluarkan dengan setelah diturunkan airnya hujan ini. Min anwa Bukan satu, tapi dari macam-macam buah-buahan. riskon lakum sebagai rizki bagi kamu. Anwa kamu ambil apel manis. Jeruk pahit. Eh, jeruk apa? Kecut. Paham ini? inti ambil pencitnya, kecut mangganya, manis dosopi yang merubah ini semuanya siapa? Min Samarat, padahal air hujannya sama. Tidak ada air hujannya yang kecampuran cuka, tidak ada juga air hujannya yang kecampuran seteru. Waanzala <tik> menasihmaan Fuakra Jabi, min Samarat, riskan lakum. Itu semuanya sebagai rizki lakum bagi kamu semuanya. Allah akbar. Ha? Termasuk itu juga rumput-rumputan. Kalau bagi manusia, buah dan biji-bijian diskon lahum. Kalau bagi sapi, rumput, kaca, cerapa, daun, diskon lahum. Bisa hidup semuanya karena turunnya air hujan tadi itu. Di. Tak nah, karena ini, diskon lakum tak yang kamu memakannya. Wa ta'lifu nabihi dawabakum nih. Karena itu yang dimaksud di sini, samarot buah di sini bukan berarti apel, mangga, tapi semua yang tumbuh karena sebab air hujan. Wa ta'rifun bihi dawabakum, bukan berarti buah-buahan, tapi di sini juga rumput-rumputan dan daun-daunan kalau sudah kamu mengetahui yang ciptakan kamu Allah yang ciptakan sebelum kamu adalah Allah yang ciptakan bumi firasan tadi itu adalah Allah yang menciptakan sama itu binaan itu Allah wa anzalamina sama itu adalah Allah wa akhraja tamarat itu adalah Allah SWT fala taj'alu andada maka janganlah kamu Menyegutukan bagi Allah andada syuraka sekutu-sekutu Makhluk jadikan Tuhan disamakan dengan Tuhan. Jangan kamu jadikan bagi Allah sekutu-sekutu fil ibadah dalam ibadah kepada Allah. Wa antum ta'lamun dan kamu tahu bahwa itu adalah Allah annahul khaliq, Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan sehingga sembah waktu. Allah yang menciptakan yang kamu sembah manusia. Mana tajalul anda dan wa antum ta'lamun. kamu mengetahui dia Allah al-Khalik wala yakhluqun dan mereka tidak pernah menciptakan. Mana ada manusia yang nurunkan hujan? Mana ada manusia yang mengeluarkan buah? Wala yakhluqun wala kuno ilahan illa man tidaklah menjadi tuhan kecuali yang menciptakan. La yakhluqu jadi tuhan. dari sini kamu bisa mengetahui wala taj'alullahi anda dan wa antum ta'lamun. Ta Perhatikan baik-baik. Anda dan ini maf'ul awal mu'akhor. Lillahi itu jar majrur muta'alik mahdur maf'ul sani mukaddam. Kenapa? maf'ul awal maf'ul awal itu Nakiro karena itu harus ditak dimjar majurunya ini wala <tuh> taj'alu lillahi anda dan ay wala taj'adu anda dan lil lillah itu jadi jangan kamu menyatakan nilai ini maful betani tapi itu adalah maful be eh jangan menyatakan maful be awal tapi itu maful beta ini anda dan itu maful be awal daripada jalan kemudian ini sekaligus menjawab secara logika secara ilmiah tanyakan kepada orang yang menyembah Buddha. Tanyakan kepada orang yang menyembah berasma Wisnu dan Siwa. Tanyakan kepada orang yang menyembah Yesus. Yang meyakini makhluk itu adalah sebagai Tuhan. Yang warkan biji-biji itu mereka lah. Yang menurunkan hujan itu mereka lah. Belum mereka kehausan butuh hujan. Mana ada Tuhan kehausan? Mereka butuh makan, butuh biji. Yang mengeluarkan siapa? Lo sebelum lahir di dunia kok ada dunia ya? Lah model yang, la yang lahir di atas dunia padahal ada dunia sebelumnya dia dijadikan Tuhan. Kok model? Lu sih dunia ini siapa? Lo kok sih tas tak sih menciptanya ini? Tas lahir model subhanallah subhanal hadi Allah kalau nggak ngasih hidayat profesor itu bongol dalam urusan ini masih nyembah manusia heran dah ini karena itu Allah subhanahu wa taala nyatakan jangan kamu mencirikan Allah tidak langsung tapi bagaimana diilmiahkan dulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa ndak makhluk ini buat ini? Bisa ndak makhluk? kan model keluar daripada Siti Maryam, lalu nyipta Siti Maryam ini siapa? Tuhan, ibu itu eh Tuhan, model tidak kan? Loh, yang ciptakan ibunya ini siapa dulu? Lah kok pakai metu gitu Tuhan ini? Kok iso? Tidak masuk akal sama sekali. Tidak masuk akal sama sekali. Karena itu Uh, Allah menyatakan Fala dan antum Kamu itu tahu loh dia bukan Tuhan Karena dia tidak menciptakan Lu perkara ada hal yang ajaib Orang yang sehat bisa sembuh Orang yang buta bisa melihat Orang yang lumpuh bisa berjalan Sebenarnya itu bisa terjadi karena satu Ikhtiarnya manusia yang dikendaki oleh Allah jadi Atau karena memang Kehendak Allah untuk membuktikan bahwa Manusia tidak mampu kecuali dengan kehendak Allah Kalau yang pertama Ada orang lumpuh yang bisa jalan diobati Dikai misalnya Diobati ada orang buta bisa melihat diobati Ikhtiar Semuanya dengan kehendak Allah Yang kedua ini manusia tidak mampu Sak Nabi ini tidak mampu Cuma bisa terjadinya itu karena kehendak Tuhan Nabi sendiri tidak mampu loh Misal Hidupkan orang mati Tidak mampu dirinya mati Tidak bisa hidup kok Hidupkan orang yang mati tidak mampu. Cuma karena Allah menghendaki akhirnya bisa. Kemampuan bukan dari pribadi para nabi, tapi itu adalah untuk membuktikan kemampuan Tuhan. Jadi aja nanti mukjizat diselewengkan, nih loh buktinya dia sebagai Tuhan menghidupkan orang mati. Kan gitu? Ya saat itu tidak mungkin setiap orang mati dihidupkan sama dia. Gitu Ya saat itu karena itu Allah ingin membuktikan kebesarannya. Jadi eh alhasil tidak ilmiah sama sekali. Ya, tidak ilmiah sama sekali. Walaupun itu nyata karena itu Allah menyatakan wa antum ta'lamun. Ta Wallahu a'lam. perlu dibahas. Ikhvia, Ada yang perlu